Hi guys, welcome back to my channel. Balik tanda. Ay apa ya? Ay coklat na ini. Coklat ano? Bulat ya ni deh. Bulat ya. Bakarnya pun dia main mak kau. Bulat ya. Pakai guna telefon pun dia main. Orang kau dah ayat pas semua. Kamu dah ayat lo mau? Enggak ya. Kau nanti kritik telefon kau. Nama kau tertinggal lagu. Ini tadi aku tadi. Lagu apa? Lemon. Hey guys, bertemu lagi di dalam channel YouTube saya. Okay, di luar kedai hari hujan renyai-renyai ya guys. Okay guys, selamat tengah hari semua guys. Tengah hari itu petang, tengah hari. Bahagian stok air drinking water guys. Oke, stok air minuman di sini ya. Oke, kami juga ada jual mop, ada jual penyapu. Oke guys, stay tune. Nah, bertemu lagi di dalam channel saya. Saya sekarang berada di bahagian selipar. Slipper. Kami juga ada menjual selipar, guys. Selipar ya. Okay. Ikut size lah. Selipar pun ada dijual di sini. Tisu pun ada. Tisu. Kami juga ada menjual lilin. Saya belum punch card lagi guys, belum jam saya masuk kerja jam 2. Sebab itu saya boleh ambil video, saya masih ada peluang ambil video, ambil konten ya sebelum saya punch card. Kami juga ada menjual badminton bag. Kalau orang Iban suka beli bag ini untuk simpan pakaian masa hendak balik kampung ya. Bagi orang yang tinggal di Bandar Siaman ini
bila balik kampung, balik rumah panjang ni orang akan beli beg ini. Yang tak nak bawa barang banyak lah, boleh pakai beg ini. Kami juga ada menjual riset spray ubat nyamuk. Ubat nyamuk lingkar pun ada jual. Ini bagian selipar lagi, selipar. Oke, bagian selipar lagi, guys. Ini bahagian cermin, tisu basah, juga ada tisu basah baby. Atas ini adalah stok roti, stok roti di atas. Ini juga ada menjual ini, baik apa namanya, file ini bukan tidak disusun, sudah selera disebabkan customer pilih-pilih barang, dia orang malah selerakan barang. Ini juga ada menjual buku, buku bermacam-macam buku. Atas ini pun stok roti ya guys. Oke guys, sebelah sini kami juga ada jual bermacam-macam barang. Kedai runcit kami ini dia terletak di Pasar Srijaya Pak, di tengah Pasar Srijaya Pak. Srijaya Pak ini adalah berhampiran dengan Pasar Sri Aman. Pasar Sri Aman Sarawak, Malaysia. Beraneka barang ada dijual di sini ya guys. Pen, alat tulis pun ada dijual di sini. Oke. Ini Manila card pun ada dijual. Nah, ini adalah senarai barang yang datang dan perlu dicek harga, dicek kuantiti barang yang datang ya. Oke guys, sampai di sini sajalah video saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya, Lurna Kuri channel YouTube. Bye bye.